Sejahtera para penonton, apa khabar semua di sana? Saya Cikgu Bijik bersama dengan saya seorang ayah serta seorang pelajar yang telah memperoleh keputusan peperiksaan PT3 tahun 2018. Pencapaian pelajar ini cukup memberangsangkan dan mari kita dengar daripada pelajar ini sendiri apa yang telah diperolehnya untuk peperiksaan PT3 tahun 2018. Ya, nama anda? Halim Shah. Halim Shah dari sekolah mana, Halim? SMK SES Sultan Abdul Samad. Sultan Abdul Samad. Halim, apa keputusan yang telah anda peroleh untuk peperiksaan PT3? 7A2C1B. 7A2B? 7A2C1B? Tahniah Halim, bagus betul. Para pendengar, 7A suatu pencapaian yang cukup memberangsangkan. Bukan mudah ya. Halim, boleh tak anda tunjukkan kepada para penonton keputusan anda sendiri supaya mereka dapat melihat dengan dua mata mereka sendiri pencapaian anda. Para penonton, bukan mudah nak mendapat keputusan sebegini ya. 7A, suatu pencapaian cukup menakjubkan. Nah, mengapa saya beritahu sebegitu? Halim, sebelum ini kamu di tingkatan 1 dan tingkatan 2, bagaimana pencapaian anda, Halim? Saya selalu main dalam kelas, tak siap kerja rumah, dapat E, F, sometimes C, if I'm lucky for my untuk sains atau math saya. Itu dia, selalu mendapat keputusan yang tidak begitu bagus, E ataupun F, dan kadang-kadang mungkin dalam kategori D ataupun C. Tetapi apabila sampai tingkatan 3, sesuatu telah berlaku pada Halim. Halim, anda telah pun berjumpa dengan pusat tuition rakan, betul? Ya. Yeah. Now, bila anda menyertai pusat tuition rakan? Semasa bulan Januari, awal Januari. Awal Januari. Hmm. Ayah telah pun mendaftar anda ke pusat tuition rakan. Ya. Yeah. Setelah anda mendaftarkan diri di pusat tuition rakan, bagaimana prestasi anda? Saya meningkat terus. Untuk ujian pertama saya dapat all B for my untuk saya punya BM, Mathematics, Science, Bahasa Inggeris. Lepas tu untuk mid year saya mungkin ada belajar ke 10 ke atas. Untuk trial pula saya lebih banyak kerana soalan trial sangat susah. Semua pelajar dari kelas saya banyak turun tapi saya lebih meningkat. Apabila buat PT3 saya sangat terkejut kerana 2 tahun saya main-main. Tahun ni saya belajar semua-semua saya dapat 7A. Yang saya pun happy, masih happy, saya pun happy. Nampak tak para pendengar? Daripada keputusan gagal di tingkat 1 dan tingkatan 2 dalam kategori E ataupun F, Rizal, Halim, tetapi apabila di tingkatan 3, dia telah pun menunjukkan suatu peningkatan, iaitu meningkat ke C, kemudian B. Trial dia telah pun mendapat lebih kurang 4A dan keputusan PT3 yang sebenar, Halim telah pun mencapai keputusan 7A. Jadi, apa yang saya ingin beritahu kepada para pendengar, terutamanya pelajar, jangan putus asa. Keputusan anda sekarang tidak semestinya kekal selama sebegitu. Jika anda ingin mengubah keputusan tersebut, anda mencari cikgu yang bagus seperti mana yang berada di tuition rakan, kita boleh membantu anda untuk meningkatkan keputusan yang kurang memberangsangkan kepada yang lebih baik seperti yang telah dilalui oleh Halim. Jadi seorang pelajar yang gagal boleh meningkat sampai boleh dapat 7A. Ini bukan mustahil sebab di pusat tuition rakan banyak pelajar seumpama begini yang gagal pada awalnya, selepas tu boleh menunjukkan peningkatan prestasi yang begitu memberangsangkan sehingga boleh mendapat bilangan A yang banyak. Ini ayah kepada Halim. Nama Encik? Hajar Wahidi. Encik Hajar? Ya. Bagaimana perasaan anda apabila mendapat tahu keputusan Halim? Sebab itu gembira. Sebab seorang yang tingkatan 1 dan bagi itu main dan bagi itu tidak mencapai yang tinggi, selepas saya hantar ke rakan, memang saya syukur Alhamdulillah. Peringkat dia meningkat pelan-pelan dan saya pun memang terhura dengan dia dapat 7A dengan 2B 1C. So saya berterima kasih kepada Cikgu Iji dan tuition rakan. Sebab saya yang kecewa ni saya hantar dia lambat. Itu eh. Tapi dalam satu tahun ini Alhamdulillah memang dia sendiri dah peringkat dia sendiri, belajar dia pun sendiri. Sekarang dia tak payah bising-bising atau keriau dekat dia. Balik saja kena keriau.
Sekarang itu dah tak ada lah. Tension kurang. Ya, yeah, betul. Kerana di Tusyarakan, kita mengutamakan disiplin. Semua pelajar mesti berdisiplin. Cikgu-cikgu di Tusyarakan adalah tegas. Jadi kami memastikan bahawa pelajar mesti habiskan kerja rumah. Mereka menumpukan perhatian dalam kelas. Mereka tidak boleh main. Serta mereka mesti menanya kalau mereka tidak faham. Oleh itu, sistem yang begitu baik di Tusyarakan telah membantu Halim untuk mendisiplinkan dirinya daripada main dan tidak peduli dahulu kepada seorang pelajar yang lebih mengambil berat tentang pelajarannya dan menumpukan lebih masa serta menghabiskan kerja rumah pada waktu yang ditetapkan. Jadi ayah Halim mendapati kurang stres sebab beliau tidak perlu memarahi Halim sebab Halim sudah pun mula mendisiplinkan diri kerana suatu keadaan yang disiplin wujud di Tusyarakan. Selain daripada itu, Encik Hajar, apa lagi yang anda dapati telah membantu Halim untuk mendapat keputusan yang cemerlang sebegini? Ya, sekarang dia dapat cemerlang itu. Saya, bila saya dah hantar dia ke sini, saya tak kurang fokus pada dia. So, tapi fikir anak saya belum belajar. Sekarang dia sendiri buat homework. Semalam ada saudara datang dari kampung, dia pun risau, oh saya kena belajar. Saya pun cakap tak apa, saya akan pergi cakap dengan cikgu ni, memang tak buat apa-apa, besok you boleh kerja. So dia ada itu, semangat dia sendiri. Walaupun berapa teruk kerja, malam pun dia nak duduk belajar dan it, habiskan apa-apa yang ada, kerja rumah ke apa ke. Itu dia para pendengar, itu yang meningkat pada dia, memang saya. Ada satu situasi yang menyuntik semangat kepada para pelajar yang secara tidak langsung mewujudkan suatu perasaan keberatan pada mereka kalau mereka tidak menghabiskan kerja rumah. Jadi perasaan seumpama ini bagus sebab mereka mula insaf. Dan para pendengar, yang pentingnya disyorkan, setiap bulan kami akan mengadakan ujian. Ujian ini membantu untuk menilai prestasi pelajar serta kad laporan akan diberikan kepada ibu bapa. Jadi di situ ibu bapa akan dimaklumkan berkenaan dengan prestasi peningkatan anak mereka. Jadi Encik Hajar, setiap bulan Encik akan datang ke pusat Tusyarakan untuk mendapat keputusan, betul? Keputusan saya tanya apa khabar cikgu, apa macam anak saya, okey, itu je. Tapi tak payah tunggu Halim tak baik tu dah. Sekarang tak payah itu, ambil result pun baru okey. Jadi maklum balas seumpama ini dapat membantu ibu bapa supaya mereka tidak berada dalam keadaan gelap ataupun mereka tidak perlu runsing berkenaan dengan prestasi anak mereka sebab mereka dimaklumkan tentang peningkatan yang berlaku. Jadi anda pun dapat mengawasi kelakuan serta prestasi anak dengan lebih baik. Selain daripada itu, dipersenakan kami juga memberikan motivasi dari masa ke semasa. Jadi anda tak perlu menghantar untuk kursus motivasi yang berasingan sebab semuanya dah pun diwujudkan dalam Tusyarakan. Samping itu, kita juga berikan nota yang ringkas supaya pelajar dapat mengulang kaji di rumah. Dan dalam nota ringkas tersebut terdapat latihan yang perlu mereka lakukan dalam kelas serta kerja rumah untuk mereka habiskan di rumah. So, ia adalah suatu sistem yang komprehensif di mana pelajar dapat mengikuti dan meningkatkan prestasi pada diri mereka seperti mana yang Halim telah lalui. Sebab itu, beliau dapat meningkatkan mutu prestasi pelajarannya sehingga daripada gagal boleh mendapat 7A. Para pendengar, jika anda mempunyai anak yang tidak begitu baik keputusan mereka dalam peperiksaan, jangan risau, jangan putus asa. Masih ada jalan. Hubungi kami di Tusyarakan. Di Tusyarakan kami mempunyai sekumpulan cikgu yang cukup berdedikasi, berwibawa, yang sanggup untuk membantu bersama supaya menjayakan hasrat anda agar anak anda dapat keputusan yang cemerlang. Sila hubungi kami serta merta dan kami bersedia untuk memberikan maklumat yang menyeluruh supaya anda memahami apa yang kami lakukan di pusat Tusyarakan. Encik Hajar, ingin anda perkatakan apa-apa? Ya, saya berterima kasih kepada cikgu Tusyarakan dan cikgu Biji. Jangan tunggu-tunggu lagi, cepat hantar. Saya dah 2 tahun belum kita hantar anak saya. Lambat, tapi sekarang saya memuaskan dan puas. Yeah. Saya harap SPM memang dia boleh skor. Saya yakin. Pasti Halim boleh. Dan saya ingin ingatkan kepada para pendengar, tolong jangan menghantar anak anda last minute sebab anak anda bukan robot, ya. Perlu anda berikan masa yang mencukupi untuk anak anda supaya mereka dapat menerima apa yang diajar serta mereka dapat mengambil ataupun mereka dapat menerima
pembelajaran dengan sempurna. Yang pentingnya adalah peperiksaan semakin susah. Jadi anda mesti memberikan waktu yang mencukupi untuk mereka memahami apa yang dipelajari, serta mereka perlu lakukan latihan yang banyak supaya dapat menyiapkan diri mereka bagi menyediakan mereka menghadapi cabaran peperiksaan. Halil, ingin anda mengatakan apa-apa? Saya merasa kesal kerana tak datang awal dan saya rasa gembira daripada murid yang selalu bermain, tak siap kerja rumah dan selalu mendapat keputusan ayah pun mak saya selalu bising-bising. Sekarang saya dapat, saya belajar bersungguh-sungguh. Cikgu Vijay, Cikgu Rani, Cikgu Nisha, dia semua dia ajar saya balik rumah buat tuition. Sedang masa soalan-soalan tak tahu Cikgu Vijay ajar. Ada masa kalau homework yang susah sangat cikgu pun ajar, ambil masa ajar. Saya rasa gembira lah kerana cikgu memang dia dedikasi. Saya juga berharap SPM saya akan dapat 10A. Pasti boleh Halim, dengan motivasi anda yang begitu tinggi dan usaha anda yang begitu gigih, pasti hasrat anda akan tercapai. Tahniah sekali lagi Halim. Alright. Dan para pendengar, terima kasih. Ingat, hubungi kami serta-merta. Jika anda hendak tahu lebih berkenaan dengan kami, boleh layari laman sesawang kami di rakan.edu.my. Sekian, terima kasih.